Oke, selamat datang kembali dan di sini seperti biasa buat kalian yang lagi cari tempat top up FC Point, aman, cepat, mudah dan pastinya banyak diskon ya guys ya. Kalian bisa kunjungi lapakhuda.com. Di sini menyediakan berbagai macam kebutuhan FC Point kalian. Oke, kalian bisa langsung pilih untuk nominal top up, kemudian masukkan kode promo MTL2019, kemudian klik gunakan. Ini akan mendapatkan diskon hingga 100.000. Kemudian pilih metode pembayaran, masukkan nomor WhatsApp sebagai konfirmasi, kemudian konfirmasi top up, beli sekarang, dan otomatis FC Point kalian bisa dapatkan ketika sudah scan kode QR. Buruan kunjungi lapakhuda.com, linknya ada di deskripsi ya guys ya. Nah di sini mengingat untuk event dari rival yang di bagian Derby London Utara akan segera hadir, kurang dari 3 hari lagi saat video ini gue record. Nah, di sini kita coba selesaikan di bagian Derby Manchester ya guys ya. Sudah terkumpul 1336 token, harusnya sih sudah cukup sih ini hitung-hitungannya. Nah, jadi di sini apakah kalian sudah klaim di bagian Derby Manchester ini? Hadiahnya yaitu ada stone sama siapa? Varane kalau nggak salah guys ya. Dari Manchester City dan juga Manchester United. Nah, di sini 1336. Ini hitungannya kalau nggak salah 1300 sih, 1000 token rival yang kita butuhkan untuk menyelesaikan mendapatkan hadiah pemain Dudek, pemain peringkat universal dan juga hadiah utama yaitu stone. Ya meskipun nggak terpakai juga sih karena sudah warak-warak CB guys ya. Oke, kita langsung saja klaim hadiah semua 1300 token, harusnya sih sudah selesai sih hitungannya. Kita dapat 150.000 koin untuk hadiah pertama, kemudian pemain dasar di sini guys ya, di OVR 69 dapatnya 5 biji kalau nggak salah ya, dapat 5 biji pemain. Kita klaim semuanya di sini. Kita dapat satu ya, benar dapat 5 pemain di OVR 69, 68, 67, 65. Oke, kemudian di sini hadiahnya yaitu 60.000 koin sampai 120.000 koin. Kita didapat yang 90.000 ternyata. Nah, di sini kita bisa langsung naik ke atas atau lanjutkan terus ya guys ya. Untuk yang naik ke atas kita lewati terlebih dahulu, kita lanjut terus saja. Nah, di sini 150 biji dapat 500 permata. Lumayan permata bisa buat persiapan untuk event yang akan hadir nantinya. Di sini sudah terkumpul 334. Ya, lumayan ya guys ya. Event terbaru yang bocorannya dihadirkan ya harusnya sih dari Kamis, ada kapten. Oke, di sini untuk hadiah berikutnya 150 biji lagi. Dapatnya koin, dapat token merah juga, wih, dapat Modric. Oke, dapat 15.000 token rival 2 biji, dapat Modric. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. Wadahnya 150 biji, dapatnya OVR 80 sampai 85 guys ya. Kita lihat dapat siapakah dari sini. Oke, kita lihat hadiah paket rival Derby Manchester. Oke, dikasih Dalinga ST 134.000. Nah, di sini kita langsung bisa klaim Dudek 200 biji atau bisa langsung klaim stone 200 biji juga, 200 token. Kita claim stone terlebih dahulu sebelum kita naik ke Dudek dan juga di OVR 80-94 tadi ya guys ya. Oke, langsung dikasih pada minggu yang keberapa ini. Oke, langsung dikasih CB. Nah, mungkin ada yang ambil Varane, gimana apakah sudah dapat dari Derby Manchester ini. Harganya 10.800.000 dan tentunya tidak bisa diperjualbelikan ya guys ya. Oke, sudah selesai untuk di bagian Varane, bagian stone. Kita klaim Dudek dan juga pemain 80-94. Oke, Dudek dikasih pemain peringkat universal. Lumayan ya guys ya. Oke, kita mengumpulkan token. Nah, di sini butuhnya ternyata benar 1300 biji token ataupun poin rival untuk bisa menyelesaikan misi dari Derby Manchester. Ya, kita lihat di sini dapat siapakah ya.
Ya kalau Hoki bisa dapat 94 ya semoga dapat ya, LB lah, LB atau mungkin GK Donnarumma mungkin. Oke, kita klaim hadiahnya 80 sampai 94, tapi ya, ya sangat hoki sih kalau dapat dapat siapa aja. Oke lah di sini. Paket rival 80 sampai 94. Oke, ternyata gak ada animasi dan dikasihnya cuma 83. Oke, dan sudah selesai untuk misi dari Derby Manchester. Apakah kalian juga sudah menyelesaikannya? Ini tanpa tukar koin UCL ya guys ya. Langsung bisa selesaikan di hari yang keberapa ini? Hari yang ke... Ini gue selesaikan di tanggal 11. Masih kurang 3 hari lagi untuk Derby London Utara yang akan segera dihadirkan di hari Kamis nantinya. Ya mungkin itu saja. Ternyata hadiahnya belum dikasih yang 90-an. Ya memang untuk dapat 90 susah sih guys ya. Butuh kehokian tingkat tinggi tentunya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Stun, stun, stun. Kita klaim hadiah Star Pass.